lagi minum pajaka. Nah, kehausan, kita lagi mencari desa terjadinya agama Islam di desa ini. Nah, ini kehausan semua, ayo minum pajaka. Penelusuran desa Bayi, awal terjadinya maksudnya agama Islam di desa ini. Ini di hutan-hutan, memang jarang sekali orang yang tahu sejarah terjadinya desa ini, yang mana dari orang-orang Dayak, orang Kristen, tiga kali mereka pindah-pindah desa, selalu mendapat musibah. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah mereka pindah ke desa yang satunya lagi. Mereka pindah di desa yang satu, akhirnya mereka masuk Islam semua. Nah, disinilah mereka merasa bahwa agama Islam adalah agama yang benar, dan sekarang mereka hidup makmur bersama.